Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu, para umahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian parenting fikih pendidikan anak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu, para umahat yang dirahmati Allah, pada pertemuan kemarin telah kita bahas bersama tentang betapa pentingnya bagi kita untuk memahami permasalahan, untuk kita hindari bersama, berusaha untuk tidak mengajarkan keburukan kepada anak, berusaha untuk tidak mencontohkan sesuatu yang tidak baik bagi anak. Karena tentunya hal tersebut bisa merusak masa depan anak, yang tanpa disadari ternyata hal tersebut tidak bermaslahat bagi anak kelak ketika dewasa. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bersama tentang sebuah tema yang kita beri judul bersama, dekat belum tentu bersama. Dekat belum tentu bersama. Perlu kita pahami bersama bahwasannya setelah karunia iman, nikmat iman dan Islam, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai seorang muslim dan muslimah, di antara nikmat terbesar lainnya yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat keluarga. Nikmat berupa adanya ayah, ibu, suami, istri, dan anak. Di antara nikmat terbesar adalah keberadaan orang-orang terdekat yang istimewa. Keberadaan orang terdekat yang kita bisa bercengkerama, yang bisa
kita jadikan tempat saling berbagi suka dan duka. Itulah kehangatan rumah tangga, kehangatannya keluarga. Namun sayang beribu sayang, realita berkata bahwa banyak orang yang mengabaikan karunia istimewa ini. Banyak orang yang mengabaikan keluarganya, mengabaikan kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Dengan berbagai macam alasan, ada yang beralasan dengan sibuknya pekerjaan. Banyak kita saksikan, kita lihat orang tua yang kurang perhatian dengan anak, kehilangan waktu kebersamaan dengan anak karena dengan alasan faktor pekerjaan. Padahal kita kerja ya untuk anak, tapi kenapa terkadang sebagian orang tua karena alasan kesibukan banyak anak-anak yang terlantar, banyak anak yang tidak terdidik dengan baik. Betapa banyak anak-anak yang kehilangan kasih sayang, kehilangan kebersamaan dengan orang tua karena mungkin orang tuanya terlalu sibuk bekerja. Dan orang tua yang sibuk bekerja tersebut pun juga beralasan, ya saya ini sibuk semuanya demi anak. Coba seandainya seorang anak yang pandai, padahal namanya kebersamaan dengan anak itu tidak bisa diganti dengan materi, tidak bisa diganti dengan uang. Betapa banyak orang tua yang menjanjikan hadiah, uang. Karena apa? Alasan mungkin orang tua sibuk bekerja. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar cerita nih, ada seorang anak kecil, seorang putri yang di situ apa? Membeli waktu ayahnya. Membeli waktu ayahnya. Ya. Karena apa? Karena seorang ayah tersebut yang terlalu sibuk bekerja, kemudian pulang kerja ngasih uang kepada anaknya. Ternyata uangnya tersebut dikumpulkan. Dikumpulkan sampai ya terkumpul lumayan. Maka suatu ketika sang anak pun bertanya, kira-kira sang ayah tersebut ketika bekerja kira-kira berapa penghasilannya, dapat berapa? Saat itulah sang anak pun mengeluarkan uang yang ada padanya dan mengatakan, ayah, saya ingin membeli waktu ayah. Dengan uang yang dikumpulkan tadi diserahkan ke ayahnya agar apa? Agar sang ayah tersebut bisa punya waktu dengan anak-anaknya. Sehingga para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka kita lihat di sini sayang beribu sayang, realita mengatakan banyak yang kurang memaksimalkan waktu kebersamaan dengan keluarga. Ada yang sibuk di dalam menjalankan hobinya. Sebagian suami ketika menjalankan hobi itu tidak mengenal waktu. Ada yang hobinya apa? Mancing terus. Ada yang hobinya apa? Apa bu? Badminton nih. Kalau badmintonnya nih sesekali seminggu berapa kali, tapi badmintonnya setiap hari. Sampai dicari anak istrinya. Ada yang hobinya apa? Goes. Goesnya itu enggak cuma area Sukoharjo bu, tapi sampai keluar kota. Ada yang hobinya selalu naik apa? Naik gunung ya. Nih menjalankan hobi nih sah-sah mawon, tapi apa? Terkadang berlebihan dalam menjalankan atau ya menikmati hobinya sehingga keluarga pun terlantar. Ada juga yang mentelantarkan keluarganya, tidak ada waktu bersama untuk keluarga karena sibuk dengan pertemanan. Napa? Sibuk dengan pertemanan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi ada tipe orang tua itu yang kalau temenan bersahabat, temennya di dunia nyata banyak. Hari ini berkunjung kepada si A, besok berkunjung kepada si B, besok lagi berkunjung kepada si C, terus muter. Jadi pokoknya setiap hari harus ada yang dikunjungi sehingga waktunya sangat sedikit dengan keluarga. Atau ada tipe orang tua yang sibuk dengan pertemanannya di dunia maya. Kalau Facebookan itu betah berjam-jam. Kalau Facebookan lihat status orang lain itu betah sekali. Berjam-jam status Facebook, status WA. Juga sang betah kalau napa? Kalau mengomentari status orang lain. Padahal di antara sebab kebahagiaan seseorang di zaman sekarang ini adalah fokus dengan diri sendiri, fokus dengan anak istri, dan jangan terlalu menyibukkan diri dengan apa? Dengan urusan orang lain. Dengan urusan orang lain. Kenapa? Karena terlalu sibuk, terlalu ikut campur dengan urusan orang lain, itu bisa mengurangi kebahagiaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya.
Jadi mungkin banyak yang hobinya, senangnya itu nimbrung terhadap urusan orang lain, padahal hal tersebut tidak memberikan manfaat kepadanya. Sebagian mungkin suka berkomentar pada status-status orang lain, padahal tidak memberikan manfaat sama sekali bagi kita. Bahkan bisa jadi apa yang dia lakukan tersebut mengandung atau mendatangkan dosa jariah yang terus mengalir. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi khasati amri nafsik." Hendaknya engkau sibuk dengan urusan dirimu sendiri. Jadi hendaknya seseorang itu sibuk mengurus dirinya, bagaimana meningkatkan ilmunya, meningkatkan amal solehnya, menambah keimanannya, sibuk ngurusi keluarga, sibuk ngurusi suami, istri, anak, sibuk dengan pekerjaannya, dan tidak sibuk dengan urusan yang bukan menjadi urusannya. Sehingga yang bisa mengurangi kebahagiaan, yang bisa mengurangi kehangatan di tengah kebersamaan keluarga di zaman sekarang ini adalah terlalu sibuk di media sosial. Bagaimana bisa bahagia sementara waktunya habis untuk bermain di media sosial? Waktunya habis untuk membaca berita yang bermacam-macam, sementara waktunya untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir tidak ada. Bagaimana seseorang bisa hidup tenang sementara yang masuk ke dalam hatinya hanyalah berita-berita yang berbagai macam di media sosial? Mungkin tidak, ya tidak kita ingkari manfaat media sosial, tapi sebuah kerugian jika seseorang waktunya habis di medsos, sehingga kebahagiaan seseorang itu adalah ketika menyibukkan dirinya dengan urusan dirinya sendiri. Karena bahagia itu adalah ketika seseorang bahagia dengan keluarganya, dengan anak istrinya, merasakan ketentraman. Sehingga kita lihat di sini dengan berbagai alasan tadi, ada yang sibuk dengan pekerjaan, menjalani hobi pertemanan, hingga yang paling parah. Yang paling parah adalah ketika menelantarkan keluarga akibat sibuk bermaksiat. Sibuk bermaksiat. Ada yang sibuk main judi online. Ada yang sibuk melihat hal-hal yang haram. Ada yang sibuk ghibah di medsos, sehingga waktu dengan anak pun sangat sedikit. Padahal ibu-ibu ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sana tidak sedikit orang yang merindukan kehadiran anak selama puluhan tahun. Namun Allah belum memberikan karunia-Nya.
Jangan sampai seseorang itu menyadari betapa mahalnya nikmat keberadaan keluarga, jangan sampai baru sadar ketika nikmat tersebut hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga tugas kita bagaimana menjaga kehangatan suasana di tengah keluarga, yang mana kebersamaan dengan keluarga di dunia itu juga kita harapkan bagaimana nanti berkumpul bersama dengan keluarga di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena hakikat kebersamaan yang sebenarnya adalah ketika bersama-sama masuk surga. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23, Allah Ta'ala berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha, yaitu surga-surga adn yang mereka masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa durriyatihim. Surga Aden yang mereka orang-orang beriman masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, beserta anak cucu mereka. Jadi orang yang beriman nanti di surga akan dikumpulkan bersama dengan keluarganya beserta dengan anak keturunan mereka, bapak-bapak ibu mereka, kakek nenek mereka. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Sedangkan malaikat, malaikat pun masuk ke tempat-tempat mereka dari seluruh penjuru pintu. Betapa indahnya ketika orang beriman masuk surga bersama dengan keluarga, kemudian disambut oleh para malaikat. Dari semua pintu malaikat menyambut dengan mengatakan salamun alaikum, keselamatan, kesejahteraan atas kalian. Selamat masuk surga. Bima sabartum fa ni'ma ubaddar. Selamat masuk surga disebabkan kesabaranmu ketika di dunia. Selamat masuk surga. Selamat sukses masuk surga berkat kesabaranmu ketika di dunia. Selamat masuk surga karena kamu sabar mentaati Allah, sabar menjauhi maksiat, sabar ridho menerima takdir Allah. Selamat masuk surga bersama dengan keluarga karena engkau sabar dalam mendidik putra-putrimu, sabar dalam mendidik anak, sabar di dalam kerjasama antara suami istri, di dalam
mendidik anak. Yang tentu saja cita-cita terbesar kita adalah ingin masuk surga bersama-sama dengan keluarga. Terus yang menjadi pertanyaan, Ustaz, kalau masuk surga itu kan keluarga kan dikumpulkan bersama-sama. Terus bagaimana jika seandainya keimanan antar anggota kan benten-benten, amal soleh antar anggota juga berbeda-beda. Ada yang cuma sholat wajib saja, ada yang juga rajin sholat-sholat sunnah. Ada keluarga yang amal solehnya lebih banyak, ada anggota keluarga yang amal solehnya lebih sedikit. Itu bisa bersama enggak ketika di surga? Apakah beda tingkatan, ibu-ibu? Memang secara asal kita yakini nih, seseorang itu masuk surga karena rahmat Allah. Seseorang masuk surga karena rahmat Allah, adapun tingkatan derajatnya sesuai dengan apa? Amal solehnya. Tetapi kalau anggota keluarga yang sama-sama beriman, itu akan dikumpulkan oleh Allah di surga. Karena apa? Karena rahmat Allah. Allah kumpulkan mereka semua dalam satu tingkatan surga yang tertinggi, sesuai amal yang terbaik dari anggota keluarganya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tur ayat 21. Ini penting nih, bersama keluarga masuk surga. At-Tur ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ, dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi alhamdulillah orang beriman, anak cucunya juga ikut beriman. Napa bu balasanipun? Alhaqna bihim durriyatahum, maka kami akan pertemukan mereka, kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Akan ketemu nanti di surga dengan anak cucu yang mengikuti dalam keimanan. Wa ma alasnahum min amalihim min syai, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Bagaimana ibu-ibu tafsir dari apa ayat menika? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, kenapa kok bisa dipertemukan orang beriman itu dengan anak cucunya nanti di surga? Kata Ibnu Abbas,
bahwa tingkatan-tingkatan yang rendah akan dinaikkan sesuai level keimanan keluarganya yang tertinggi. Saya ulangi tafsiran dari Ibnu Abbas. Tingkatan-tingkatan yang terendah, jadi anggota keluarga tersebut siapa? Tingkatan-tingkatan yang terendah, tingkatan-tingkatan yang rendah ini akan dinaikkan sesuai level keimanan keluarganya yang tertinggi. Kenapa? Sebagai anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bu, dalam Islam niku nggih, orang tua niku bisa mengangkat derajat anak dan anak bisa mengangkat derajat orang tua. Gitu nggih. Orang tua bisa mengangkat derajat anak, anak juga bisa mengangkat derajat orang tua. Kalau orang tua mengangkat derajat anak pripun? Ya ketika ada orang tua imannya Masya Allah, imannya tinggi, imannya kuat, kemudian anak cucunya ya imannya lebih rendah daripada orang tuanya, ketemu gak nanti di surga? Ketemu. Jadi anak-anak yang imannya rendah tadi akan terangkat dengan apa? Imannya kedua orang tuanya sebagai anugerah Allah kepada hambanya. Al-haqna bihim duryatahu. Orang beriman akan Allah pertemukan dengan anak cucu keturunan mereka. Meskipun anak cucu keturunan mereka ini, meskipun apa? Mungkin imannya lebih rendah, amal solehnya lebih rendah. Karena karunia Allah, rahmat Allah itu luas. Sebagaimana anak bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Dalam sebuah hadis Bu, dijelaskan ada seorang hamba yang mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Kemudian seorang hamba tersebut merasa heran, kenapa dia mendapatkan derajat yang tinggi tersebut? Perasaan apa Bu? Perasaan di dunia niku amalnya nggih biasa-biasa mawon. Enggak ada yang istimewa. Salat tahajudnya jarang, puasa sunah ya jarang. Tapi ya Allah, kenapa kok saya dapat derajat yang tinggi di surga? Dijawab, dijelaskan apa? Bistighfari waladika laka. Kenapa engkau mendapatkan derajat yang tinggi di surga? Jawabannya adalah dengan sebab anakmu yang rajin memintakan ampun untukmu. Dengan sebab anakmu rajin beristighfar, memohonkan istighfar, ya, memohonkan ampunan untuk orang tuanya. Kita lihat ibu-ibu nih, anak soleh yang rajin memintakan ampun untuk kedua orang tua, itu bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya di surga. Sampai gitu nih, ada orang tua di surga kaget, kok dapat derajat yang tinggi. Perasaan di dunia amalannya nih biasa-biasa saja. Ternyata anaknya, anak-anak itu soleh-soleha. Rajin berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya,
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rajin terus, rajin berdoa seperti itu. Nih. Jadi kita lihat betapa anak yang soleh itu bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Sebagaimana orang tua yang soleh itu adalah sebab anak cucunya itu akan dijaga oleh Allah. Ihfadillah ayat yahfadka. Orang tua yang soleh itu anak cucu keturunannya akan dijaga oleh Allah. Sehingga cita-cita yang tertinggi ini ya, masuk surga bersama keluarga, untuk meraih cita-cita yang tinggi ini ku butuh apa bu? Butuh kesabaran nih. Butuh apa malih? Perjuangan. Dan butuh fokus. Butuh fokus bagaimana kita ini menyiapkan generasi yang tangguh keimanannya. Bagaimana membina keimanan dari mulai anak itu kecil sampai meninggal dunia. Jadi mengajarkan tauhid kepada anak itu enggak ada waktu terbatasnya. Dari sejak kecil sampai meninggal dunia. Sebagaimana Nabi Yakub, seorang nabi nih, itu saja mengajarkan tauhid kepada anak di detik-detik menjelang wafatnya beliau. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut. Apakah engkau menjadi saksi saat ajal kematian, saat maut akan menjemput Yaqub? Id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kita lihat ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Seorang orang tua nih, orang tua yang memikirkan tauhid anak menjelang wafat beliau. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Mereka anak-anak Yakub menjawab, kami akan menyembah Rabbmu, menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahida, Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Jadi agar orang tua itu nanti bisa bersama-sama dengan anak-anak masuk surga, selalu dijaga tauhidnya, mengingatkan tentang tauhid. Namanya anak-anak itu perlu selalu diingatkan masalah akhirat. Kalau enggak diingatkan dengan tauhid, tidak selalu diingatkan dengan akhirat, jangan sampai nanti di akhirat na'udzubillah malah terpisah. Yang namanya terpisah, yang namanya tidak berkumpul niku nggih, yang satu di surga, satu di neraka.
Jangan sampai sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Niki Bu, kata Abdullah bin Abbas napa? Ada seorang kakak dan adik. Kakak dan adik kan masih satu keluarga nih. Satunya ahli surga dan satunya ahli neraka. Apa yang terjadi? Yang di neraka meminta air kepada saudaranya. Haus, tentunya kehausan. Penghuni neraka kehausan. Tapi saudaranya yang di surga, ketika ada saudara yang masuk neraka tadi nih, minta air kepada saudaranya yang di surga. Saudaranya yang di surga tidak segera menjawab, tapi diam selama 40 tahun. Coba Bu, kita bayangkan nih, kehausan di neraka terus minta saudara kandungnya yang di surga minta air, tapi enggak dijawab selama 40 tahun. Akhirnya setelah 40 tahun akhirnya dijawab Bu. Apa jawabannya? Apa Bu jawabannya pun? Hal itu diharamkan untuk penghuni neraka. Minuman diharamkan untuk penghuni neraka. Jadi sebagaimana dalilipun surat Al-A'raf ayat 50. Surat Al-A'raf ayat 50. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ. Apa Bu? وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga. Nanti ternyata apa? Penghuni neraka menyeru penghuni surga. Apa Bu yang diminta Bu? An afidu alaina minal ma. Tuangkanlah sedikit saja air kepada kami. Kalau istilah kita mungkin setetes saja. Au mimma razaqakumullah. Atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu, berikan sedikit saja. Saged mboten Bu, king surga diuncalke nggih penghuni neraka. Nyotak kae sithik. Nggih mboten. Mboten saged paringi setetes mboten saged. Napa jawabanipun Bu? Nah, penghuni surga menjawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka penghuni surga menjawab ketika diminta air dan rezeki tadi, makanan, mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya, air dan rezeki tadi, bagi orang-orang kafir. Fir. Haram enggak boleh, haram. Setetes pun haram enggak boleh. Ini kalau berpisah di akhirat. Enggak ada nih keluarga yang ingin berpisah di akhirat, enggak ada. Inginnya berkumpul bersama. Nah, pertanyaan ini pun ibu-ibu para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kiat langkah-langkah agar kita bisa masuk ke dalam surga bersama-sama? Bagaimana kiat
langkah-langkah agar bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Yang pertama adalah tekun belajar ilmu agama. Tekun belajar ilmu agama. Kenapa? Karena inilah yang akan memudahkan langkah seseorang menuju surga. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau ingin masuk surga bersama-sama keluarga, berarti nih, semua anggota keluarga harus mau ngaji, harus mau tolabul ilmi. Kalau perlu nih, nek menawi wonten kajian umum atau hari apa saja, hari Sabtu, hari Ahad atau hari yang lainnya, jika ada kesempatan maka bisa ngaji bareng-bareng. Ya, suami, istri, anak-anak, yuk ngaji bareng-bareng. Gen lebu surga nanti juga bareng-bareng. Jangan sampai ibu-ibu ngaji tapi bapaknya enggak mau ngaji. Maka apa? Maka harus senantiasa saling mengingatkan nih antara anggota keluarga, saling mengingatkan, ayo ngaji. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sehingga nasihat dari Rasulullah ini, jika kalian ida maratum biriyadil jannah, jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Maka para sahabat bertanya ini, apa itu taman-taman surga? Taman-taman surga itu adalah halaqah-halaqah ilmu, majelis ilmu. Nah, ini kiat yang pertama nih agar masuk surga bersama adalah tekun belajar ilmu agama. Yang kedua, berusaha selalu mengamalkan ilmu. Berusaha selalu mengamalkan ilmu. Sebagaimana perkataan Abu Thalib, "Hattif bil ilmil amal fa in ajaba wa illa irtahal." Amal itu memanggil dengan sebab ilmu. Maksudnya adalah dengan mengamalkan ilmu akan memanggil ilmu yang lain. Jika panggilan itu direspon, ya maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka ilmu akan pergi. Jadi kalau ilmu tidak diamalkan, maka ilmu akan hilang, akan pergi. Nah, mengamalkan ilmu dalam keluarga
itu ada empat keadaan. Mengamalkan ilmu dalam keluarga itu ada empat keadaan. Yang pertama, dari suami kepada istri. Dari suami kepada istri, bagaimana seorang suami mendidik keluarganya, menafkahi keluarganya, menjalankan apa kewajiban sebagai seorang suami. Bahkan apa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat An-Nasa'i bahwa segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah, tidak mengandung zikir kepada Allah adalah perbuatan sia-sia, adalah senda gurau dan permainan saja. Kecuali empat perkara yang enggak sia-sia kata Nabi, kecuali apa? Empat perkara. Apa saja, Bu? Yang pertama, sendal gurau suami dengan istrinya. Jadi kalau suami gojek dengan istri berpahala, bukan? Berpahala. Ibu-ibu nggih, bapak sering gojek mboten di rumah? Sendal gurau nggih. Terus yang kedua adalah berlatih berkuda. Nah, berlatih berkuda. Yang ketiga berlatih memanah. Dan yang keempat apa? Mengajari berenang. Jadi ada empat, bangun apa? Sendal gurau suami dengan istrinya, berlatih kuda, memanah, dan berenang. Jadi bercanda dengan istri, dengan pasangan itu mendapatkan pahala. Nah, sehingga apa? Penting untuk mengamalkan hadis ini. Niki kalau suami ke istri. Yang kedua adalah apa? Keadaan dari apa? Mengamalkan ilmu dari istri kepada suami. Maksudipun apa, Bu? Maksudnya adalah bentuk pengamalan ilmu dari istri kepada suami ini, kan ini di dalam keluarga, konteks kita dalam keluarga. Maksudnya adalah ketika seorang istri sudah rajin mengaji, alhamdulillah, maka seharusnya semakin rajin mengaji, semakin taat kepada suami. Karena suamilah yang menentukan surga dan nerakanya istri. Maksudnya adalah sejauh mana ketaatan seorang istri kepada suami. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wanisa'ukum min ahlil jannah, ada istri-istri kalian yang akan masuk surga. Siapakah istri-istri yang akan masuk surga niku? Al-wadud, al-walud, al-a'ud ala zaujiha. Niki Bu, ternyata istri-istri yang masuk surga niku napa? Yang pertama, al-wadud. Al-wadud niku napa? Yang mudah punya anak. Anak napa? Punya banyak anak. Mudah punya banyak apa? Banyak anak. Hitungi. Yang mudah punya anak niku wadud. Nggih. Atau yang napa? Penyayang, al-walud. Punya banyak anak. Berarti orang-orang zaman dulu, Ibu nggih.
Jadi yang punya anak banyak dan sayang, sangat penyayang kepada suaminya, serta selalu kembali. Maksudnya apa? Selalu datang kembali jika suaminya marah. Idza ghadiba ja'at. Jika suami marah, maka dia pun datang kepada suami dengan mengatakan apa? Hatta tadu'a yadaha fi yaddi zawjiha wa taqul la aduku ghamdan hatta tardo. Kita lihat seorang istri yang soleh tadi, ibu ini, jika suami marah, maka apa? Datang ke suami seraya meletakkan tangannya di tangan suaminya dan berkata, aku tidak bisa tidur, tidak bisa tenang sampai engkau apa? Engkau ridho. Masya Allah ini hadis riwayat apa? An-Nasa'i. Oh susah ibu. Oh susah ya. Oh berat ya. Atau mungkin kalau marah ya, kalau marah-marahan ya, apa wes karepmu itu ya. Masak-masak ya, silahkan ya. Makan di luar atau ya. Ini bentuk pengamalan dari istri ke suami. Terus yang ketiga, berarti apa? Dari orang tua kepada anak-anak. Dari orang tua kepada anak-anak. Yaitu tugas mendidik ya. Bagaimana orang tua mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Berarti keadaan yang keempat, dari anak kepada orang tua. Bagaimana anak berbakti kepada orang tua? Sebagaimana sabda Nabi SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, al-walidu awsatu abwa bil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi dalikal bab aw ihfadhu. Kalian ya bisa sia-siakan pintu tersebut atau kalian jaga. Sehingga ketika sudah rajin mengaji, maka tentunya harapannya semakin berbakti kepada orang tua. Iki nggih, tadi kan apa? Tekun belajar agama, kemudian mengamalkan ilmu, berusaha mengamalkan ilmu, dan yang ketiga, agar masuk surga bersama-sama, mengulang visi keluarga. Harus diingatkan nih, mengulang, mengingat visi keluarga. Seperti apa visi keluarga muslim? Visi keluarga muslim nih, masuk surga bersama-sama. Ini yang harus sering diingatkan. Kenapa Bu sering diingatkan? Karena manusia itu bisa futur, bisa lemah semangatnya. Biar tidak futur bagaimana? Biar bisa mengingat visi misi, selalu ingat bagaimana? Maka perlu kita jadikan pembahasan tentang surga itu menjadi obrolan dalam keluarga. Jadi dalam keluarga itu bisa kita obrolkan masalah akhirat, masalah surga, kenikmatannya. Kita ceritakan nih kenikmatan-kenikmatan surga itu kepada anak-anak kita yang masih kecil. Kita tanya, nak kalau masuk surga pengen apa?
Karena semua ada di dalam surga. Semua ada yang di dalam surga. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf ayat 71. Az-Zukhruf ayat 71. Yutafu 'alaihim bisihafin min dhahabin wa aqwab. Kepada mereka penghuni surga diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Piring kalih gelasipun dari emas. Sehingga di dunia enggak boleh nih makan pakai piring, minum pakai gelas dari emas. Latas robu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la taqulu fi sihafiha. Jangan minum dari gelas yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula napa? Jangan pula makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena nanti kalau di dunia makannya pakai piring emas, minumnya pakai gelas emas, nanti di surga udah gak dapat jatah lagi. Wa fiha ma tashtahil anfus wa taladdul a'yun. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati, apa yang diinginkan oleh jiwa. Wa taladdul a'yun, dan segala yang sedap dipandang mata. Wa antum fiha khalidun, dan kalian kekal di dalamnya. Jadi nih, yang menguatkan keluarga itu nih, selalu mengingat dan mengulang visi misi keluarga. Menikah, berumah tangga itu apa tujuan, cita-cita tertingginya? Ya masuk surga bersama-sama. Dan yang keempat, kiat agar masuk surga bersama-sama adalah apa? Berdoa. Berdoa. Karena berdoa adalah senjata ampuh bagi orang beriman. Kita pahami adalah hak Allah untuk memasukkan hambanya ke dalam surga. Suatu kenikmatan yang besar ketika satu keluarga itu masuk surga bersama-sama. Ibu yang dirahmati Allah, di mana kedudukan kita jika dibandingkan dengan Nabi Nuh alaihi salam yang anaknya tidak beriman? Bagaimana kedudukan kita jika dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang ayahnya adalah orang kafir? Maka yang menguatkan kita di dalam usaha masuk surga bersama-sama adalah selalu rutin membaca doa yang kita baca setiap pagi dan petang. Rutin berdoa, ya hayyu ya qayyum. Wahai Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan segala sesuatu. Bi rahmatika astaghitsu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Ya hayyu qayyum, bi rahmatika astaghitsu. Dengan rahmatmu lah aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusanku. Jadi kalau kita ingin Allah memperbaiki segala urusan kita, Bu, baca doa ini, aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusanku.
wala takilni illa nafsi tarfata ain. Dan janganlah engkau serahkan kepadaku meskipun sekejap mata. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Terus yang menjadi pertanyaan, kita kan sudah berusaha nih, berusaha bagaimana masuk surga bersama-sama dengan anggota keluarga. Jika seandainya takdir Allah, begini, ketika Allah menakdirkan ada anggota keluarga yang berpisah, berarti kalau berpisah ini pun apa Bu? Ada anggota yang masuk, masuk apa? Neraka. Apakah itu akan mengurangi kebahagiaan seseorang di surga Bu? Seandainya ada orang tua nih, ada orang tua, terus anaknya masuk neraka. Apakah ini akan mengurangi kebahagiaan orang tua di surga, Bu? Apakah orang tua di surga tersebut akan bersedih? Dengan Bu. Mengurangi mboten? Jawabnya mboten. Tidak. Karena di surga itu tidak ada apa? Kesedihan. Jadi surga itu enggak ada kesedihan. Wala hum yahzanun. Dan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dijelaskan apa? Bahwa ahli surga, penduduk surga tidak mengenal lagi keluarganya yang ahli neraka. Apa Bu? Ahli surga tidak mengenal lagi keluarganya yang ahli neraka. Sebabipun apa Bu? Kok enggak mengenal lagi? Kenapa sebabipun? Ada yang tahu? Sebabnya adalah keluarganya yang masuk neraka tadi. Apa sebabnya? Karena sebabnya mereka telah apa? Telah hangus, gosong, dibakar dengan api neraka. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini penting sekali nih. Banyak orang yang dekat tapi enggak bersama. Iya, fisiknya itu dekat, tapi enggak bersama dengan hatinya itu, enggak bersama dengan keluarganya. Sehingga maka apa kiat kita untuk masuk surga bersama dengan keluarga itu adalah dengan prioritas kita apa? Tentunya seorang muslim yang sejati itu adalah menomorsatukan hak Allah dalam kehidupannya. Jadi yang menjadi prioritas kita apa? Hak Allah. Setelah hak Allah, hak siapa? Setelah hak Allah adalah hak keluarga yang harus diprioritaskan. Harus diprioritaskan itu adalah hak keluarga. Karena memang seperti itulah yang diajarkan oleh agama kita. Terlebih lagi Bu nih, kira-kira nanti nih, kenapa kok yang diprioritaskan itu setelah hak Allah adalah hak keluarga? Karena nanti keluargalah
yang akan peduli kepada kita saat kita sudah tua, saat kita nanti sudah tiada nih keluarga yang peduli dengan kita. Kita harus yakin, Bu, yakinlah bahwa orang yang akan setia menemani kita di masa tua bukanlah teman arisan, bukan rekan bisnis, bukan anggota puluhan grup WA yang kita ikuti. Puluhan ribu nih, banyak sekali. Yang setia menemani kita di masa tua adalah suami, istri, atau putra-putri kita. Mereka lah pula yang akan mendoakan, rutin mendoakan kita saat tubuh telah terbujur kaku berkalang tanah. Kalau ingin masuk surga bersama-sama, apa prioritas? Prioritaskan hak Allah, kemudian hak apa? Keluarga. Berikutnya adalah setelah prioritas, konsistensi. Apa, Bu? Konsistensi. Yang mana membangun keharmonisan rumah tangga itu bukan pekerjaan sehari dua hari. Bukan hanya saat bulan madu saja. Namun yang namanya membangun keharmonisan rumah tangga itu aktivitas seumur hidup. Selama hayat masih dikandung badan, selama masih terikat hubungan pernikahan yang sah, setelah prioritas konsistensi, yang ketiga proporsionalitas. Proporsionalitas, kita sadari, Bu, masing-masing kita itu memiliki kesibukan di luar rumah. Maka apa? Ya, proporsional saja ketika bekerja di luar rumah, menyalurkan hobi atau kesibukan yang lain. Jangan sampai menjadikan keluarga itu terlantar. Yang mungkin secara materi tidak terlantar, secara nafkah tidak terlantar, namun bisa terkadang terlantar secara psikologis. Sebab anak jarang mendapatkan belayan, dekapan kasih sayang bapak ibunya. Nah, sehingga yang menjadi penutup kita di pertemuan siang hari ini, bagaimana untuk membangun kedekatan dengan anak di tengah kesibukan kita. Ini penting, Ibu, kita nggak ingin apa dekat tapi nggak bersama, ya dekat belum tentu bersama. Jadi bagaimana dekat dan bersama itu? Kiatnya, Bu, yang pertama, sesibuk apapun kita, sediakan waktu bersama anak. Meskipun hanya setengah jam sehari. Setengah jam sehari. Yang kedua, bersama anak tidak sama dengan apa? Anak berada di dekat kita. Banyak orang tua hadir 24 jam sehari di dekat anak, namun ternyata tidak bersama anak meskipun 5 menit saja. Karena bersama anak berarti apa? Kita benar-benar berdua dengan anak, tidak bertiga dengan HP,
tidak bertiga dengan televisi, dengan kompor, apa boleh? Tidak berempat dengan komputer, pekerjaan. Jadi bersama dengan anak itu apa maknanya? Berarti kita berbicara dengan anak, bukan sekedar berbicara, namun kita aktif mendengarkan anak berbicara, perhatian, kita tersenyum, kita tertawa, kita menangis, kita apa boleh? Mewarnai, bercerita. Terus yang ketiga, jika kita sering meninggalkan anak dengan alasan pekerjaan ini, jangan pernah menebus kesalahan dengan menawarkan banyak hal. Permainankah? Hadiahkah? Nih. Jangan sampai berlebihan melebihi yang dibutuhkan. Bisa jadi anak enggak memerlukan. Karena hadiah yang berlebihan itu tidak baik untuk masa depan anak. Juga Bu, yang penting nih, yang keempat, sebelum tidur coba tatap mata anak. Cium keningnya. Tatap mata anak, cium keningnya. Niki siapa ibu-ibu kalau anak sebelum tidur niku dicium dulu. Cium keningnya dan doakan kebaikan untuknya. Tidak mengapa Bu nggih, kita memperdengarkan isi doa tersebut. Ya Allah, jadikanlah anak saya yang bernama ini jadi anak yang soleh. Coba ketika tidur kita kecup keningnya, kita elus kepalanya, bubuk ya nak, terus kita doakan. Itu ketika akan tidur Bu, tapi itu akan membekas. Tidur anak akan berkualitas. Terus yang kelima, mulailah di setiap pagi ketika bangun tidur nih, mulailah dengan kemesraan bersama anak. Bangun tidur, bagaimana kita sambut dengan tersenyum, sudah bangun. Atau kita bangun tidur, kita mulai dengan pelukan. Ini yang mungkin hal-hal yang sepele, tapi Masya Allah, ini sangat membekas dalam diri anak. Dan terutama ibu-ibu ini, kita bagaimana kerjasama menanamkan nilai-nilai positif kepada anak nih dengan pasangan kita. Yang terakhir nih, ataupun yang berikutnya nih, jangan pelit dengan sentuhan. Jangan kikir menyentuh anak. Karena sentuhan kita bisa menjadi obat mujarab bagi anak. Jangan kikir dengan tepukan ringan. Jangan kikir dengan usapan di kepala. Jangan pelit dengan rangkulan tiba-tiba. Jangan kikir dengan pelukan yang erat. Karena sentuhan-sentuhan tersebut insya Allah bisa menenangkan mereka. Bahkan mungkin bapak ibu bisa apa? Memberikan pelukan bersama sekaligus anak-anak itu dirangkul bareng. Betapa bahagianya anak tersebut. Jadi jangan hanya menunggu momen perdamaian setelah ada masalah baru pelukan. Sudah seharusnya sentuhan pelukan tersebut diberikan secara gratis. Terus Bu, kalau listrik mati, sering banget listrik mati. Ternyata ada faedahnya yang listrik mati. Suasana yang redup, suasana yang syahdu, yang mungkin dihasilkan oleh lampu senter, oleh lilin. Suasana yang seperti ini bisa membantu kita untuk menjangkau anak-anak yang kurang sentuhan.
karena kesibukan tadi nih. Jadi penting untuk kita ajak terkadang itu nih, semua anggota keluarga diajak berkumpul bersama, bermain bersama, bercerita bersama. Jadi apa? Jika momen-momen tersebut, momen-momen kebahagiaan, kebersamaan tersebut itu kan akan menjadikan anak-anak ketagihan. Nih. Jadi kita bisa mengatur suasana nih, kebersamaan tersebut. Nih, gitu nih, mungkin ibu-ibu para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami bersama, kita simpulkan nih, agar masuk surga bersama tadi, kiatipun apa? Yang pertama, tekun belajar agama. Yang kedua, berusaha selalu mengamalkan ilmu. Yang ketiga, mengulang visi keluarga. Yang keempat, berdoa. Dan juga kita tidak lupa pentingnya apa? Prioritas, konsistensi, proporsionalitas, dan juga apa? Beberapa kiat tadi ini. Jadi sesibuk apapun, sediakan waktu untuk anak, dan juga bersama dengan hati dan jiwa, dan tentunya kita memanfaatkan momen-momen tersebut mulai sekarang, jangan apa? Jangan pelit dengan sentuhan, dengan tepukan ringan, dengan belian kepala. Karena itulah yang akan menjadikan anak itu akan bahagia, akan mudah menerima nasihat, dan mudah diatur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian nih, ibu-ibu para umahat yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ada pertanyaan, mboten? Kalau enggak ada, kita cukupkan. Cukup ya? Ya? Istri-istri? Oh, yang istri-istri yang masuk surga tadi? Iya, nisa hukum min ahli jannah. Kalau dalam hadis ini tidak disebutkan apa? Tidak disebutkan bilangan 4 nih. Jadi yang mudah punya anak, yang sayang dengan suami dengan anak, punya banyak anak, penyayang dan serta selalu kembali nih. Kalau suami marah tadi. Nih. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Nasallahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afaha wal ghina fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.